Yeah, hi guys. Assalamualaikum. Selamat datang, welcome back guys to my channel. Siapa yang belum kenal aku, nama aku Rehan. Right? Untuk siapa yang dah subscribe aku, terima kasih banyak. Aku hargai sokongan daripada korang. InsyaAllah aku cuba buat video-video yang ada faedah ataupun ada kebaikan untuk kita sama-sama. Hari ni aku just nak share yang mana aku ada beli satu gimbal. Gimbal daripada Hohem. Hohem. Okay. Just kita nak buat short ataupun simple unboxing. Kat sini aku ada iSteady X. Right? iSteady X daripada Hohem. 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 Right? So Hohem ni aku difahamkan datang daripada China, daripada Shenzhen, Guangdong, China. Right, company Hohem ni dia punya dia cakap dia specialize untuk buat gimbal, yang mana gimbal ni boleh dipakai dalam smartphone, untuk smartphone, untuk kamera, untuk action cam pun boleh. Right, so untuk produk iSteady X ni, dia claim berat untuk iSteady X ni adalah 259 gram, maximum payload 280, dan dia punya sizing pula 179 79 39 mm lah. Maksudnya kalau tak salah aku 179, mungkin 79 dia punya panjang tu, lepas tu dia punya lebar tu 39 lah. Tak apa, nanti kita check, tak ada masalah. Ini just aku nak unboxing, nak tengok apa barang dekat dalam ni. Okey, kita tengok sama-sama lah. Okey, so kita potong slow-slow eh. Terus terang aku cakap, aku tak pernah pakai gimbal lah. Aku tak pernah pakai gimbal dan aku tak tahu sangat function gimbal ni apa. So punca kenapa aku beli gimbal, sebab aku memang suka buat video daripada dulu. Suka buat video, suka ambil gambar, tapi aku bukan into. Maksudnya just solo shooter, seronok-seronok. Tapi bila dah buat macam ni lama-lama aku jadi seronok. So dekat situ maka terjebaklah. Tapi nak beli mahal-mahal, modal lah bos. Right, sini. Ni apa yang ada dekat dalam. Originally ada dekat dalam. Kalau kata purchase, memang dapat lah. Sini ada tripod stand. Okay, siap ada tulis Hohem. Okay, nampak ke? Hohem. Type-C kabel charger dengan dia punya gimbal. Right, lepas tu ada strap. Ada strap untuk tanda tangan. Ada casing cover untuk bawa dia, letak dekat dalam lah. Ok, dalam. Right. So kalau ikut sizing, besar tapak tangan je. Besar tapak tangan je guys. Kalau ikut tapak tangan, biasa kita seluk tapak tangan dalam poket. Maksudnya muat lah dalam poket. Right. So sini ada manual ni. Manual dia bahasa Cina. Ada manual. Okay, tak apa, tak payah risau. Pasal dekat apps dia, okay, yang mana apps dia korang boleh download dari dekat belakang ni. Okay, dah siap lah. Korang scan je barcode dia, automatic boleh install. Alright, sini belakang ni boleh install. Dalam tu pun ada macam mana function korang nak pakai. Right, macam mana function korang nak pakai, apa yang dia boleh buat. Sebab Hohem Steady X ni dia claim memang gimbal ni dibuat untuk 3 axis. Right, 3 axis sepatutnya dah senang lah. Kita punya goyang-goyang masa record video pun akan kurang, akan minimize. Aku tak boleh cakap, aku
tak boleh cakap kata terus hilang sebab macam aku tak pernah pakai. So mungkin aku kena belajar slow-slow. Right. Untuk gimbal ni material dia plastik tapi pegang tak ringan juga. Maksudnya dia tough lah, dia tegap. Kau dah download apps for ham ni, dalam dia macam-macam ada. Maksudnya macam mana kau nak pakai, apa function dia, apa dia boleh buat. So aku letak sekali dekat tepi ni, boleh tengok. Ini yang aku just nak tunjuk lah, simple view je. Right. Dan cara buka dia pun senang. Sini buka dia macam ni. So yang ni, nut ni korang kena pusing dululah. Korang kena ketatkan. Yang ini dia ada lock, ada unlock lah. Boleh pusing. So kena unlock dulu. Dah free macam ni, ni check dah free, ni pun dah free, baru boleh connect dengan phone. Connect dengan phone. Kalau kata tak lock, nanti dia tak boleh on, dia akan jadi color merah. Okay, bila masuk dalam Hohem apps, korang akan nampak display-display yang ada dekat kiri kanan ni. Right. So ini dekat dia punya setting bawah kiri, ada pan tilt follow, ada follow speed, working mode, pan follow, all lock. Ini semua ada tunjuk function-function dia. Right. So ada motor response, ada roll auto rotation. Ni barang-barang ni korang boleh go through. Right. Yang di sebelah kanan ni, right, ada gesture control, yang mana untuk instant ambil gambar dengan record video. Kalau korang nak ni boleh pakai ada filter, ataupun nak pakai yang normal punya pun boleh. So sini moment lah yang diorang highlight. So dekat sini automatic dia akan keluar lagu, Inception, Panoramic Video. Dekat sini, dan kalau kata korang nak tutup sound dia, sebelah kanan atas ni ada yang ni, tekan dia senyap lah, dia tak ada bunyi. So korang nak masuk music korang sendiri pun boleh. Untuk Inception mode dia, dia ada 180, 270. Macam aku pakai 180 je lah. Normal biasa aku prefer 180. 270 ni kena tengok phone apa kau pakai. Kalau kata phone tu kecil, biasa boleh nampak dia punya gimbal tu punya rangka. Tapi boleh cubalah, tak ada masalah, boleh cuba. Dia ada time lapse, ada slow motion. Time lapse pula korang boleh setting macam mana yang korang nak. Kalau tekan shoot nampak ada shutter berapa lama, berapa saat, berapa second. So berapa minit untuk satu tempat, bukan macam tu lah. So nanti kita boleh cuba dekat outdoor untuk test lah. Kita try outdoor tengok macam mana, pergi tak pergi, okey ke tak okey, beli gimbal nak record video. Kita tengok macam mana. Right. First timer pakai, elok ke tak elok, nanti aku share sekali. And then guys, kita hilang dulu.